1, lagi 2, ketiga, keempat, kelima. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey yo, what's up ma bro? Akhirnya yang Ocha tunggu-tunggu ini datang ma bro ya. Wah, KRM legendary. Kalian lihat ini ma bro. Wow. Wow. Akhirnya ma bro ya. Wah, keren sih. Ini senjata yang bikin Ocha waktu itu turnamen major series season 5 MVP plus most kill di season 4-nya ma bro. Wah, gokil. Oh, ini senjata benar-benar banyak record yang sangat-sangat menajubkan bagi Ocha ma bro ya di karir COD Mocha ini. Walaupun sekarang sebenarnya Ocha agak jarang pakai KRM 262 ma bro ya. Tapi kali aja. Mantap banget lo ya. Ih, gila. Ini udah Ocha lihat ya di server Cina, karena Cina duluan ya, baru ke Garena server kita sendiri ini ma bro. Keren banget nih. Modelannya sih kayak megang senjata assault rifle ya. Kayak assault rifle loh beneran. Tapi ini shotgun, bro. Mantap, coy. Kita lihat nih. Oh. Look-nya gokil sih. Wah, ini iron sight, iron sight shotgun atau iron sight AR mah, bro. Ocha bingung nih. Tapi gak apa-apa deh mah, bro ya. Karena ya shotgun seperti kalian tahu sekarang tuh ya lagi metanya pakai slug ya, nge-scope. Tapi kalau pakai KRM Ocha enggak pakai slug ya. Jadi yaudah yuk, let's go, kita langsung gacha aja mulai dari 10 CP mah bro ya. Sebelum kita gacha, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing biar dilancarkan dan hoki, amin ya. Woo. 2 hours later. Oke, langsung saja ma bro, kita beli. Ayolah, please KRM, kasih aku hoki, please. Aduh ma bro, ayolah. 15 CP, come on. No, smoke grenade ma bro. Sayang sekali, 80 CP. Please, 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 please. Semoga Ocha dapat langsung calling card. Ya, nice try lah, nggak apa-apa mah bro ya. Aduh, 130 CP, 130 CP. Ayo, dapat. Nggak dapat dong, dapatnya FHJ cuy, cuy. Sayang banget sih. Yuk, langsung gas lagi mah bro. 250 CP. Ayo, betul cybernya ini mantap juga loh mah bro, cyber 4 ya. Tapi sayang banget kenapa pas di nerf gitu kan. Sekarang udah di nerf. Emote-nya. Wow, 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 wow. Keren banget, men. Wow. Arteri, kamu cukup multitalenta ya. Keren banget. Sekarang dia bisa memperagakan ala-ala sirkus ya, mah bro. Wah, nih, lihat nih cyber 4-nya. Keren ya? Cuman iron sight-nya nggak ada perubahan ya. Kalau Ocha saranin sih iron sight-nya lebih diwarnain, jangan warna hitam. Ya, kalau warna hitam menurut Ocha ya sama aja kayak pakai CBR default biasa gitu loh ya. Langsung aja mah bro, 300 CP udah lah, nggak apa-apa mah bro. Karena ini senjata Ocha ya. Ya, Ocha langsung aja deh. Full, gacha aja. Ayolah. Helikopter, helikopter. Dapat helikopter mah bro, ya wes lah ya. 1400 CP. Oke, it's okay. 2400 CP. Ais. 3700 CP. Nice. Akhirnya mah bro, kita mendapatkan skin legendarinya. KRM 262. Keren banget dah lu, asli. Wah, 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 wah. Ocha senang sekali mah bro hari ini. Nah, kalian lihat nih mah bro, Ocha udah setting load up-nya, cuman karakternya menurut Ocha kurang worth it ya. Harusnya karakter cewek, badannya kurus ya, langsing, namanya juga shotgun ya. Kita harus pakai karakter-karakter yang badannya kecil biar agak sulit ditembak mah bro ya. Kan harus bulat ya. Wush 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 wush. Ya ampun, kenapa dikasihnya karakter yang gemuk sekali mah bro. Ya udah lah, enggak apa-apa ya. Ocha really appreciate it karena ya mereka sudah membuatkan skin legend shotgun akhirnya ya. Maksudnya KRM shotgun.
Anjay, P7 RX Max. Kita coba tes lawan P7 RX ma bro ya. Ini mantan tim Ocha ma bro. Kita adu shotgun ya kan. Abis ini soalnya Ocha mau ini ya, mau turnamen ya, apa ya, mendekati turnamen lah. Jadi Ocha nggak bisa ranked lama-lama. Wah, keren keren keren. Sabi ma bro. Nah, mati dia ma bro. Mati lagi. Aduh, dua. Aku baru saja menumbangkan dua orang fork. Mati satu, mati dua, mati tiga, mati empat, mati lima. Predator missile. Keluar. Mantap sekali. Wah, ini BTW Ocha lagi melawan Raja Shotgun Indonesia mah bro ya, Patrick. Kalau sekarang sih yang bagus pakai shotgun menurut Ocha tuh Patrick kalau nggak Gonzi. Nah, dia dua itulah Ocha anggap jago. Ah, dapat satu lagi. Mantap. Mantap, dapat Patrick lagi. Wah, aku dibalaskan sama temannya mah bro. So, oke lah. Kita injak mah bro, kita objektif ya. Ah, dapat satu, mantap. Nah, dapat dua, lumayan. Wah! Aku dihajar sama Patrick lagi mah bro. Wah, kena lagi sama Patrick. Eh, bukan Patrick itu, si Aksur temennya. Waduh, kedengeran step. Sayang banget dong ultinya Ocha. Nice, dapet satu. Oh, dapet satu. Wah, udah ada yang di situ rupanya pak, nggak apa-apa deh. Yo, ada Patrick bung. Oh, mantep. Wah, ada ulti. Kok mau bawa susah? Kakak banget mabro. Betul mabro nih, Ocha pengalaman ya. Kalau pakai shotgun itu ngebokong lebih susah seriusan. Wah, susah banget sih ngebokong. Ocha lebih milih depan-depanan sama musuh daripada main bokong-bokong. Mati aja gua kena pesawat, Pak. Woi. Waduh. Keren sih. Waduh mabro, lihat deh. Sore kita udah mulai kebalap nih. Nice. Nice, mah bro. Shock RC. Aku keluarkan. Mantap. Ini buat nginjak masih enak juga loh ya. Apa? Pakai senjata ini. Yeay, menang. The best, mah bro ya. Wow. Mah bro, kali ini Ocha mau tes pakai shotgun lawan temen Ocha. Tapi map-nya besar banget ini. Ada orang di situ. Konsepnya lucu beneran deh. Naga. Hihi. Enak kali pakai shotgun di sini, bro. Wah, pakai shotgun Sky. Ngakak, coy. Lah, enggak mati dua hit. What the hell, man? Really? Ah, sick bener mah, bro. Ya. Yeah. What the heck? Hampir aja. Sakit. Ya, respawn di sana dong. Wah, enggak mati. Itu kalau pakai B15 langsung mati mah, bro. Mantap, coy. Ah!
3 hit gak mati. Kalau udah B, kalau B udah mati tuh. Ya, mantap sekali, cuy. Gak mati. Keren. Astagfirullah. Gak satu hit deket. Makanya sekarang KRM tuh udah gak overuse lagi di ranked mah, bro. Karena kalau udah hit mark tuh aneh banget. Nice. Mantap. Aku dibokong, Pak, Pak. Nice. Ketiga emang, bro. Nice trail lah ya. Ini OCBT latihan sebelum turnamen, gitu ya. Whiskey per semua. Iya, mah, bro. Kayak gitu aja untuk video kali ini, mah, bro. Menurut kalian gimana nih ya dari shotgun ini, cuy? Wow. KRM262. Kuh. Walaupun Ocha udah lama banget nih, benar-benar lama, dan mungkin turnamen Ocha kayaknya nggak pakai shotgun KRM262, tapi ini benar-benar membuat Ocha senang gitu loh ya, soalnya ini sangat berpengaruh banget ya ini senjata dengan Ocha ya. Gimana ya ngomongnya, Mbak Bro ya? Tuh, Mbak Bro, kalau kalian mau lihat attachment-nya nih, gunsmith-nya nih, silahkan kalian pakai ya. Sekarang Ocha kayaknya nggak pakai speed up kill, tapi bebas sih kalau kalian mau pakai stippled. Kayaknya lebih oke udah pakai stippled menurut Ocha ya. Tapi kadang-kadang tuh kalau misalnya Ocha shotgun-nya lagi bau, Ocha tuh suka tuker ya. Grip-nya stippled ganti ke speed up kill gitu. Tuker-tukeran aja gitu ya. Attachment-nya itu-itu aja. Ya udah, Mabro, kayak gitu aja untuk video kali ini, Mabro. Makasih banget ya udah menonton ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktif lonceng ya, Mabro ya. Terus kalian kalau mau beli akun COD, langsung aja ke Instagram-nya kita jublin ya, di follow jangan lupa ya. Di sana ada akun Sultan. Kalau kalian mau akun yang ada KRM Legend-nya juga ini, tunggu aja. Nanti pasti di post di Instagram kita jublin ya, Mabro. Stay tune. Biasanya tuh seminggu dua minggu tuh harusnya ada ya. Oke. Okay? Yep. See you, Mabro. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.